yang merangkai antara iman kepada Allah dirangkai dengan iman pada hari akhirat. Banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang merangkai antara iman kepada Allah dan iman hari akhirat. Ya. Kenapa? Karena hari akhirat itu hari perjumpaan dengan Allah. Hari perjumpaan dengan Allah. Maka dihubungkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Oh, karena hari akhirat itu adalah hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.